Hai Semeten, jumpa lagi di kanal YouTube Bali kami. Kali ini, saya mengajak Semeten mengunjungi salah satu pantai di kawasan Sanur. Kawasan Sanur sebagai daerah tujuan wisata tidak ada habisnya untuk dieksplorasi. Terutama kawasan pantainya. Selain Sanur Beach dan Sindu Beach, ada Pantai Semawang yang kian dikenal wisatawan asing. Pantai Semawang yang berada di kawasan Jalan Kesuma Sari, secara umum memiliki karakter pantai yang sama dengan pantai yang ada di Sanur pada umumnya, yakni pantai dengan pasir putih, dan suguhan aktivitas nelayan yang selalu menyenangkan untuk disaksikan. Menikmati Pantai Semawang di Sanur, tidak cukup hanya menikmati pemandangan matahari terbit saja, namun bagi wisatawan asing, Pantai Semawang ini menjadi pantai yang nyaman untuk melakukan aktivitas pantai, seperti berjemur, berenang hingga bermain kano dan aktivitas wisata kuliner. Soal kuliner, di pantai ini terdapat banyak sekali destinasi kuliner, mulai dari coffee shop hingga warung yang dikelola oleh masyarakat lokal Sanur. Selain menjadi tempat yang nyaman untuk wisatawan asing, pantai ini juga menjadi pantai alternatif bagi wisatawan domestik, khususnya warga lokal yang ingin berekreasi di sore hari. Pantai Semawang juga menjadi pantai yang cocok bagi masyarakat yang hobi mancing, karena arus air yang tenang. Bagi yang ingin memancing ke tengah laut, tersedia banyak jukung milik nelayan yang bisa disewa untuk digunakan memancing. Sebagai pantai berpasir putih yang cantik di bagian selatan Kelurahan Sanur, Pantai Semawang cocok jadi tempat yang nyaman untuk berenang. Pantai Semawang juga menjadi kawasan yang tepat untuk mengabadikan momen sunrise, karena kawasan pantainya yang landai dan cukup lebar, sehingga fotografer nyaman untuk mengambil foto. Pantai ini juga menjadi pantai yang nyaman untuk bermain kano, karena kondisi pantai yang landai dan tidak ada karang pantai yang mengganggu aktivitas bermain kano.